Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, kapanpun yang menonton video ini. Oke, sahabat Dengkulamo Vlogger, kali ini ada lagi mic wireless yang tidak connect lagi, tapi dengan kasus yang berbeda. Ini sepertinya tipe dan sistemnya sama. Oke, coba kita cek nanti. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, sudah saya cek seperti metode yang kemarin, yang mic wireless ya connect dengan cara di tukar kristal osilatornya. Jadi apakah receivernya yang bermasalah atau micnya? Nah, ini micnya sampai saya bongkar satu. Dia ada dua tipe, yang satu yang pakai headset, yang satu mic biasa. Nah, kalau yang ini bukanya berbeda seperti yang mic kemarin. Jadi kalau yang kemarin dia dari depan, dari atas, kalau ini dari bawah. Jadi tetap ini tutupnya ini agak susah emang. Jadi ini dicongkel nih sampai sumplak satu. Tetap sama dicongkel. Dan ada lampu LED. Dia ada lampu LED. Lampu LED di konektornya dia harus dicabut. Di sini adanya di sini. Harus dicabut. Baru ditarik dari belakang nih. Berbeda dengan yang kemarin dia ditarik ke atas. Kalau ini dari bawah. Oke, tadi sudah saya tes, mic ini masih bagus. Yang ini juga masih bagus. Jadi permasalahan ada di receivernya. Oke, kita koprek di bagian receivernya lagi. Oke guys, ini cara masang micnya ya. Ini ada ada kabel antenanya juga ini, yang putih antenanya. Tidak seperti yang kemarin tidak ada antena ya. Ini ada antenanya. Ini lalu ini guys. Penguncinya ini guys. Jadi seperti itu, baru kita pasang koilnya atau mikrofonnya. Ini cuman ditancap gini aja guys. Oke. Oke guys, ini lihat. Ini malah melotot yang B. Ini yang channel A. Ini channel A. Kita nyalain ya. Connect. Mati. Connect. Jadi channel B-nya yang melotot.
Ini channel B-nya. Ada baterainya, tapi dia udah melotot. Oke, kita cari permasalahannya. Nah, ini IC udah saya lepas. Udah saya pasang soket dan transistor. Ini yang mau saya cek. 1 2 3 4 ada 4 transistor. Oke, kita cabut satu per satu lalu kita cek. Kita cek. Sembilan nol empat belas, guys. Oke, guys, ini transistor yang sudah kita lepas, kita cek. Dia jenisnya NPN. Sama kayak kemarin yang 9018. Jadi cara pengecekannya sama. Kakinya juga dia sama, emitter, basis, kolektor. Probe hitam karena dia NPN. Jadi kita kalau pakai multitester analog, P ketemu hitam, positif ketemu negatif, bergerak tapi tidak nol. Ya, ini juga basis ke emitter, bergerak tapi tidak nol, jadi masih bagus. Tidak bergerak. Oke, transistor pertama bagus. Cabut transistor yang berikutnya. Oke, guys, yang kedua juga sudah kita cabut, kita cek langsung. Bergerak tapi tidak nol, masih bagus, guys. Masih bagus. 9014 juga. Yang ketiga ternyata sama, 9014 juga.
masih bagus ya. Masih bagus semua ini transistor. Satu lagi yang terakhir nih guys. Yang terakhir 9018 nih guys. Yang terakhir pakai 9018. Masih bagus ya, transistor bagus semua, IC-nya berarti. Oke, coba kita telusuri jalurnya.